Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Adil Katalino Bacaramin Kasaruga Basengat Kajubata. Saya Sebastianus Darwis, Bupati Bengkayang, menyampaikan bahwa program JKN merupakan bukti nyata peran pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya wilayah Kota Bengkayang, dapat memperoleh kebutuhan dasar hidup yang layak. Itu juga tercermin dari capaian Universal Health Conference UHC di Kota Bengkayang mencapai 96%. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi, dapat menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan jika membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dapat menggunakan NIK. Saya mengingatkan kepada seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kota Bengkayang agar dapat menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan serta tidak memungut biaya kepada masyarakat yang menggunakan program JKN. Sebagai penutup, saya Sebastianus Darwis selaku Bupati Bengkayang mengajak seluruh masyarakat Kota Bengkayang untuk memastikan diri beserta anggota keluarganya tercakup ke dalam program JKN. Demi masyarakat Kota Bengkayang yang kuat dan sehat, mari kita bergotong royong agar semua tertolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Adil Katalino Bacaramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Saya selaku keluarga dari pasien Kilik Karmila mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati karena telah memberikan bantuan JKN yang ditanggung oleh pemerintah daerah Bengkayang. Berkat JKN, Ibu Kilik dirawat tanpa biaya 1% pun. Terima kasih. Terima kasih kepada Bupati Bengkayang dan pemerintahnya dan juga BPJS Kota Bengkayang. Terima kasih karena berkat tanggungan BPJS Kota Bengkayang kami tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Terima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah menyediakan JKN di Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga kami bisa merawat kakak kami ini dengan baik tanpa dipungut biaya 1% pun dan dengan perawatannya tidak dipersulit. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bengkayang berkat JKN Pemda Bengkayang kami dapat dirawat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.